2,7 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nandita Syaharani Wicandri binti Budi Yulianto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Jadi among tamu, bagian among tamu terus. Ini bagian hadiri acara nikahan terus, nggak tahu ini acaranya kapan acara. Bagian hadiri acara nikahan terus, tapi dia punya acara nikahan kapan? Punya. Lagi jalan-jalan kesempatan pagi hari ini yang semuanya sudah siap. Jadi Bapak Ibu serta undangan, marilah kita menyatukan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan berkat rahmat serta hidayahnya sehingga di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk menyaksikan rangkaian acara ijab kabul kedua calon mempelai yang akan segera dimulai. Baik Bapak Ibu serta undangan, perkenalkan saya selaku pembawa acara di kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan rangkaian acara yang akan berlangsung. Rangkaian acara pagi hari ini kita mulai dengan pembukaan dilakukan pembacaan. Dan selanjutnya rangkaian acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa syahadu anna nabiyyan Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, man 'abiya ba'da.
Allahumma salli
biasa mendapat ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat terwujud satu rumah tangga yang bahagia lahir pun bahagia batin pun langgung keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah sohong ibuki dan jati katut momongan amin amin sae kami tuhi kami gunani langgung momongan sorga sorga amin ya rabbal alamin. Malah kita lakukan bicara ketika keluarkan Angel Manikol modal kalau semangat dan semangat yang merantau semangat. Waktu saya berpengalaman berhubung teman yang dikali negeri ini Mas Ayunan Dita Syahari Nandikana kalian Mas Bagus Nanang Setiawan Kang Sampu Tumpah Pakat di Tutup Dari Sampu Kalau. Untuk selanjutnya Bapak Ibu seluruh tamu undangan dan keluarga monggo foto-foto secukupnya karena nanti akan segera dilangsungkan persiapan yang di gedung. Demikian Bapak Ibu, rangkaian acara Ica Pukul pagi hari ini. Mari kita terus bersama dengan bacaan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rangkaian acara selanjutnya nanti kurang lebih pukul 10 ada rangkaian acara pengumuman di gedung. Satu, dua, tiga.